17 orang terkorban akibat dilanda ribut tropika kuat di Madagaskar. Ribut Eliakim yang membawa kekuatan angin sehingga 105 km sejam selepas membadai pulau di timur laut Lautan Hindi itu Jumaat lalu dan melanda pantai timur. Angka kematian diumumkan pejabat pengurusan bencana negara itu yang juga menyatakan 15,000 lagi terjejas akibat ribut berkenaan. Madagaskar, antara negara paling miskin, dilanda 40 taufan dan ribut tropika sejak 10 tahun lalu. Januari lalu, taufan Ava meragut 51 nyawa dan Mac lalu sekurang-kurangnya 78 maut selepas kepulauan itu dilanda taufan Enau.